juga nyuci piring. Eh bang, hari ini mau masak apa? Masak apa aja lah. Tapi jangan ayam ya, bosen. Oh, masak ikan aja deh. Mau ikan apa bang? Boleh, boleh. Ikan apa aja. Yang penting jangan ikan buntal. Ya iyalah, bantal mah buat tidur bang. Semua orang juga pada tahu. Ikan buntal, bukan bantal. Sayur. Nah, sayur. Dia tuh tukang sayur udah datang. Mang, 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 sayur. Mang, sayur. Sayur. Mang, ada ikan apa aja nih? Nah ini bu, ada ikan kembung nih, seger. Jangan dong Mang, nanti perutnya gak enak, kembung terus. Ini bu maksudnya, ini itu namanya ikan kembung. Mana? Kecil gini, ini sih bukan ikan kembung, ikan kempes. Ya udah, kalau gitu, nih bu, ada ikan belanak nih. Hello, ikan itu bukan beranak mang, tapi bertelur. Sebetulnya saya mau cari ikan baronang mang. Hello. Dari dulu juga sejarahnya ikan itu berenang, Bu. Belum ada yang jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik pesawat. Apa sih, Mang? Ah, gak lucu. Udah, gak jadi belanjanya. Si ibu malah mancing keributan. Mending mancing ikan, Bu. Udah ngacak-ngacak gak jadi. Dasar mama rempong. Udah. Neng kenapa kok manyun? Ada nggak ikannya? Itu tuh tukang sayurnya nyebelin. Emang kenapa? Masa bang, si mang sayurnya malah nawarin ikan yang lagi kembung sama ikan yang sedang beranak. Gak sopan kan? Udah, masak yang ada di rumah aja, ikan kaleng. Ikan kaleng. Ikan sarden kali. Dasar mama pagi-pagi udah ribut masalah ikan. Padahal kan ikan di rumah banyak. Ada ikan cupang, ikan sapu, ikan emas.